Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam modul Algebra Jangan Gabra. Okey, pada hari ini saya akan lihat pada sesi ke-14 iaitu pendaraban pecahan algebra. Okey, saya akan review untuk soalan nombor 10. Jom kita start. Okey, ini adalah soalan nombor 10. Kuis yang terdapat dalam soalan nombor 10. Ada 4 pilihan jawapan di situ. Untuk pendaraban pecahan algebra, jawapannya mesti dalam sebutan terendah. Okey, kalau kita lihat soalan dekat sini, jom bagaimana kita nak selesaikan soalan ini supaya kita dapat dalam sebutan terendah. Okey, pertama sekali kita lihat mana yang kita boleh cancel, iaitu kita boleh kecilkan atas dengan yang bawah. Kalau kita lihat soalan ini ada nombor 8 di sebelah atas dan nombor 20 di sebelah bawah. Jadi 8 dan 20 boleh dibahagikan dengan nombor 4. Jadi 8 bahagi 4 akan dapat 2, manakala 20 bahagi 4 akan dapat 5. Okey, selesai untuk nombor. Jadi sekarang ni kita tengok pula pada pemboleh ubah. Y kuasa 2. Y kuasa 2 sebenarnya adalah Y darab Y. Jadi ada 1Y di sebelah bawah. Kita cancelkan dengan 1Y sahaja di sebelah atas. Kemudian kita lihat ada tak X di sebelah atas. Sebab di sebelah bawah ada X. Jadi di sebelah atas tak ada X. Jadi biarkan sahaja X kuasa 2 berada di sebelah bawah. Okey, jadi bila kita tengok semua ni dah tak ada lagi yang kita boleh memudahkan atau bila kita boleh cancel atas dan bawah. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita darabkan sahaja nombor ataupun pemboleh ubah yang ada di sebelah atas itu, atas dan atas, bawah dan bawah, ataupun pengangka darab dengan pengangka, penyebut darab dengan penyebut. Okey, dan ini adalah jawapan untuk soalan ini, iaitu dalam pecahan yang terendah. Jadi jawapan untuk soalan ini adalah D. Okey, itu sahaja penyelesaian untuk soalan ini. Mudah sahaja kan? Okey, jumpa lagi di video yang akan datang.